Oke, kembali lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan nge-vlog. Mumpung saya sudah mempunyai tripod dan ini. Dan saya akan siapa itu kasihan. Jadi ya kendala saya kalau lagi nge-vlog itu jika ada orang lewat dan lihat saya itu gua sangat malu. Jadi ya gua sempat hentiin videonya hanya karena itu. Oke, kembali lagi di channel saya. Dari awal kau bilang kau cinta sa, tapi kau tikung saat jarak tak bisa. Sekarang kau mau balik tapi tak bisa. Yo man jadi tak usah kau mau paksa. Kau stop lemon sa. Kau stop lemon sa. Kau stop lemon sa. Kau stop lemon sa. Jadi pada video kali ini saya akan ngevlog seperti ya vlog lainnya, tapi mungkin ya sudah agak berbeda dengan vlog kali ini. Jadi vlog kali ini saya sudah mempunyai tripod dan juga apa lagi namanya Ardil? Lensa cembung ya. Jadi mungkin ini vlognya memang itu namanya. Jadi mungkin vlognya ini sudah agak seperti ya vlogger profesional, tidak kayak dulu yang pegang tangan biasa. Oke, kita menuju tempat saya yang akan ngevlog. Saya sudah sampai di tempat ngevlognya ini seperti ya di padang tandus begitu, tapi ini tidak tandus karena masih banyak rumput. BDW ini ada di belakang SMA 2 Bumbana. Dan apalah saya bilang Ardil? Biar di sini saja. Jadi itu di belakang saya itu gunung batu senya itu. Hanya mungkin pakai efek begini jadi ya tidak terlalu kentara. Ya mungkin setelah banyak bacot ya kita pergi ke tempat vlog yang kedua. Oke, jadi saya sudah sampai di tempat vlog yang kedua. Ya mungkin tempat vlog ini layaknya tempat sampah, tapi ya ini sering dijadikan tempat untuk selfie-selfie. Tuh Ardil, jadi gunung batu sengianya itu ya mana ya sana. Enggak kelihatan karena pakai lensa ini. Jadi saya akan ini ke batu ini. Aduh, batu yang panjang. Ya biasa disebutinnya di kampung saya ini batu panjang, tapi ya ini batu. Kononnya katanya ini tali kapal dari gunung batu sengianya tersebut. Ini batunya nih yang di belakang sana. Panjang kan? Saya akan ke ujung ya, cerita-cerita sebentar. Tunggu saya panggil teman saya. Ardil! Sini kok! Sini kok! Satu aku sendiriku! Eh, udah tidak mau, biar saya sendiri saja. Ya saya akan ke ujungnya sana, gua akan ceramah singkat. Tapi yang gak singkat juga sih. Kotornya rambut. Hambur rambut deh habis pomade.
Ya, sembari kalian menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar saya tambah semangat lagi buat videonya. Dan terus konsisten uploadnya itu tiap hari. Apa Som bilang ya? Ya, Som bilang saya terima kasih buat 655 subscribernya. Itu yang subscribe sebanyak itu yang subscribe di channel saya itu, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan apa lagi ya? Saya nggak lihat di kamera karena jalanannya ini, masya Allah. Salah sedikit jatuh ya, innalillah. Innalillahnya bukan di saya ya, innalillahnya itu di ini, di mana? Di HP saya kalau jatuh. Ya kita mau duduk di mana dulu ya? Mungkin supaya kalian lebih puas lihat tempat ini keseluruhannya, mari saya video pakai slow motion supaya agak menarik. Ya itu adalah tadi videonya kawasan di sekitar sini. Ya tunggu saya duduk dulu ya. Saya kasih berdiri tripod dulu. Ih susahnya. Jadi ya saya bukan pakai gorilla pot, jadi ya kasih berdirinya itu agak susah. Lah malah curhat. Oke seperti hampir aja jatuh. Ya. Sen saja. Ya supaya vlognya ini lebih ada faedahnya sedikit, ya saya cuma mau bilang jangan lupa subscribe, itu aja. sorry. Oke guys, jadi ya saya sudah mau di jalan pulang ini karena temanku yang tadi itu sudah tidak sabar mau pulang karena di tempat ini juga ini kalau malam ini agak angker ya, di sini angker. Dan ya saya sudah mulai jalan pulang. Jadi ya btw ini jalanannya di depan ini, kenapa saya biasa lihat bawah karena kayak gini, ini batu-batu ini, ini kita banyak sekali lubang-lubangnya, jadi sempat kita tidak fokus ke sini, kita bisa-bisa ini jatuh. Ya kalau masalah ombak ya agak teduh-teduh sih. Kembali ke kamera, jadi mungkin itu saja. Tidak sama-sama bicara lagi. Kan tadi saya sudah bilang jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebenarnya kalau saya bilang di share ini video ya nggak pantas juga di share karena nggak ada faedahnya sama sekali. Tapi ya supaya video ini lebih berfaedah, saya mau bicara sedikit buat para teman-teman saya YouTubers pemula. Jika kalian terlalu fokus ke YouTube, tidak mengingat Tuhan, itu bisa-bisa banyak yang unsubscribe di channel kalian. Jadi ya saran saya kalau kita fokus di YouTube itu, kita harus lebih fokus lagi kepada Yang Maha Kuasa. Oke, sekian untuk video kali ini. See you the next video.
Oke, di sini guys sudah sampai di rumah gua. Gue capek juga ya ngevlognya. Jadi ini gua cepat pulang karena mama gue itu suruh gua kupas kelapa. Jadi ya supaya video ini lebih banyak durasinya ya, mungkin saya akan ngevlog saat gua kupas kelapa. Beda itu kelapanya itu kelapa tua ya. Oke guys, jadi saya mau kupas kelapa dulu ya, sembari biar videonya ini biar durasinya itu agak lama sedikit.